Gak usah malu ya. Gak usah malu. Silakan Imam, diajarin Kak cara pegang kainnya seperti apa. Dihaluskan pinggirnya ya. Teman-teman lihat ya, lihat. Lihat caranya biar bisa. Terus, terus. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita ya, yang sudah berkarya dengan Kak Purnama. Oke, kita haluskan seperti ini ya. Bagian dalamnya juga, Mam, dihaluskan, Mam. Iya, terus diputer, sedikit diputer. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak usah malu ya. Kalau kita malu nanti gak bisa ya. Harus pede. Harus percaya diri. Oke. Kak Purnama silahkan dilanjutkan. Nah, ini proses pembentukan namanya ya. Oke, lihat caranya. Kita akan bentuk karya ini menjadi piring. Lihat, bentuknya akan berubah teman-teman. Semakin lama semakin berubah, semakin lama semakin berubah ya. Lihat, kira-kira teman-teman tadi perubahan bentuknya dari bentuk yang lurus ya. Kak Purnama dan juga Imam akan membuat karya yang ada di depan ini menjadi piring yang keren. Ah. Nah, kakak mau tanya teman-teman, tadi langkah yang pertama kita buat apa? Buat? Iya, kita buat bulatan seperti bola ya. Kemudian kita pasang di atas meja putar, kita kasih sedikit air, kemudian tadi kita beri lubang di atasnya ya. Kemudian kita bikin sambungan sosis. Setelah sambungan sosis selesai, kita haluskan, kita bentuk dengan kain penghalus seperti ini dan jadilah sebuah piring yang keren. Di atasnya mau kita kasih hiasan teman-teman.